Oke, jumpa lagi dengan H86 ya. Kita memiliki tiga variasi yaitu popor. Jadi ini kita gunakan untuk mencari ikan ya. Tiga variasi ini bentuknya berbeda-beda ya. Ini kita gunakan untuk membuatnya ada video sebelumnya. Oke, sangat mudah sekali ini ya. Nampak elegan sekali, tapi ini jangan lupa nanti di belakang popor ditutup biar lebih rapi. Karena ini kekurangan pipa. Oke. Dan kita tes lagi yang kedua. Ini yang di belakang pun belum saya tutup karena kurang pipa juga ya. Jadi ini harus kita desain biar lebih bagus di belakang. Ditutup nanti kita akan membuat tutorial lagi ya. Oke. Ini bentuk desain semuanya yang harus kita perhatikan, dan yang satu lagi ini yang terakhir. Ini yang pada dasarnya kita buat bentuk yang seperti ini. Nampak elegan ya. Juga kita buat nampak desain yang bagus, elegan dan praktis ya. Oke, cara membuatnya yang jelas ini semua berbahan dari peralon, dan ini intinya harus ditutup biar lebih rapi, dikikir dulu semuanya biar rata, dan setelah itu di pakai popen ya, ditulis di situ. Harus sukanya digambar dulu, nah, seperti ini dipotong biar lebih nampak lebih bagus ya. Kalau yang luas ini kurang bagus ya. Jadi kita harus selalu membuat yang bagus biar anak kita lihat. Ini dikikir juga nih karena kekurangan bahannya, kikir pun lupa saya ambil ya di rumah satu lagi. Dan yang ini harus kita perhatikan yaitu kelebihan dari popor masing-masing dan bentuknya. Setelah kita pasang popor ya, kita pasang dengan bentuk yang tidak bervariasi.